Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung pada Selasa 15 Februari. Kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia ini untuk memperingati hari bersejarah saat Perang Dunia Kedua, di mana saat itu masyarakat, tentara, serta tenaga kesehatan asal Australia diserang oleh tentara Jepang di daerah Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Hubungan sejarah yang terjadi awal tahun 40-an tersebut menjadi alasan Duta Besar Penny Williams berkunjung pertama kali ke provinsi kepulauan ini. Ini pertama kali saya datang ke sini dan saya senang sekali. Terima kasih atas atas dukungan pemerintah provinsi Bangka Belitung dan ya saya senang sekali bisa datang ke sini. Ada hubungan sejarah yang sangat erat antara Australia dan Bangka. Selain untuk mengingat sejarah Perang Dunia Kedua, Kedutaan Besar Australia berencana membangun taman memorial di Bangka Belitung. Nah, tadi beliau menyampaikan mereka sedang merancang pembuatan taman memorial di Teluk Inggris ini. Jadi saya sudah hubungkan dengan staf kita di kedutaan, insya Allah kita akan urus izinnya dan semua pembangunannya dari mereka. Kunjungan mengenang sejarah Perang Dunia Kedua yang sudah berlangsung 80 tahun lalu dilaksanakan secara hibrid dengan sejumlah penonton di Australia yang mengikuti perjalanan Duta Besar Penny Williams secara daring. Terkait rencana membangun taman memorial, pemerintah Provinsi Bangka Belitung melihatnya sebagai sebuah kesempatan bertambahnya objek wisata di daerah tersebut yang dapat dikunjungi oleh wisatawan termasuk dari Australia.